Assalamualaikum, kesayangan Kak KM. Good morning. Okay, pagi ni kita nak buat nasi lemak. Sempena kita nak ambil order belum? Bukan hari ni kita jual. Hari ni kita ambil order dulu. Okay, supaya Kak KM nak tahu berapa pack. Okay, ni untuk makan sendiri saja. So, you all boleh order. Okay, order lah ya. Siapa nak, jap tekan link dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masak sekarang. Okey, macam inilah keadaan bila time kat KM nak berniaga ni. Memang Kak KM akan sajikan untuk korang. Macam mana yang aku makan, macam itulah aku jual. So, kita potong dulu cili kering. Aku tak beli, tak pakai cili bowl dekat kedai, tak. Kita potong cili kering, kita kopek bawang, kita blend. Kita goreng ikan bilis. Ikan bilis yang mahal, eh. Ikan bilis yang berkualiti. Yang dah siap kopek, ikan bilis putih ni, eh. Bukan yang jenis yang keras-keras. Tak boleh. Tak, kita tak pakai macam tu. Okay, untuk telur pula, Kak KM memang pakai grade A. Okay, lepas tu, apa lagi? Nantilah aku persembahkan dulu. Kalau siapa nak order, boleh order. Okay. Okay, kita nak start blend. Cili kering kita dah buangkan semua biji-biji dia. Dah basuh bersih-bersih. Dah ditos. Masak pun bukan pakai air. Sebab kita pakai beras mati, eh. Kita bukan pakai beras hancur, bukan. Kita bukan pakai beras biasa-biasa, tidak. Kita pakai beras mati. Betul cantik nasi kita. Harap-harap time niaga betul-betul dia jadi macam ni. Aku bukan apa, aku memang seram. Sebab kita kalau boleh nak bagi orang makan tu betul-betul perfect, betul-betul sedap, kan.